Halo Bragajuloper, tahu nggak nih, baru juga ngeluncur new Honda Forja 2021 silam. Udah diobral habis-habisan, diskon tembus sampai 12 juta. Seperti apa sih? Yuk kita cari tahu informasinya. New Honda Forza 2021 baru saja diluncurkan oleh Astra Honda Motor atau disingkat AHM. Pada awal Februari lalu, 5 bulan dari waktunya peluncurannya, harga Big Matic ini sudah diobral alias diobrak-abrik diskonnya, guys. Sampai terbilang besar, bahkan sampai 12 juta rupiah. Harga motor ini pun jadi lebih murah menjadi 72.645.000 dari semula 84.645.000. Murah katanya mah. Tawaran diskon menarik ini dilakukan oleh main dealer motor Honda. Bagi yang tertarik nih guys, unitnya bisa ditebus di beberapa jaringan dealer Big Wing Honda yang tersebar di Jakarta hingga Tangerang. Sudah siapkan beragam promo diskon menarik pada konsumen. Potongan harga jutaan rupiah ini diberikan spesial bagi konsumen setia Honda. Aku termasuk gak sih ya? Lanjut. Sementara menurut Ali Amri Syam, Corporate Communication WMS, unit Honda Forza 250 edisi 2021 silam yang mendapat potongan harga tersedia dalam jumlah banyak. Artinya akan ada yang bisa mendapatkan Forza 250 dengan promo harga menarik, guys. Nah, dengan pengurangan harga tadi, Honda Forza 2021 semakin bersaing dengan rivalnya Yamaha X-Max. Meski memang secara bandrol jual, kepunyaan garpu tala tersebut masih lebih murah. Ya, X-Max dijual dengan harga Rp61.475.000 alias OTR. Meski masih lebih mahal ketimbang X-Max, ada sejumlah fitur yang dimiliki Forza kagak mau kalah dah dan tak ada di X-Max. Misalnya pengaturan tinggi dan rendah windshield elektrik, lampu full LED, hingga spion bermodel futuristiknya. Honda Forza 250 juga mengalami beberapa ubahan. Pertama, pengaturan electrical windshield yang lebih tinggi sekitar 40 mm. Ada juga ubahan pada desain cover knalpot dan hadirnya opsi warna baru, jadi bisa milih warna yang baru, guys. Nah, yang paling menarik nih adalah dapur pacunya. New Forza sudah dibekali mesin anyer dengan teknologi ESP Plus alias Insighted Smart Power. Di atas kertas nih ya, dia mampu menghempaskan tenaga 22,7 dk pada putaran mesin 7750 RPM dan torsi puncak 24 Nm di 6250 RPM. Adapun untuk fitur Matic Gamebot 1/4 liter ini ditanamkan sejumlah teknologi modern. Sedikit diantaranya adalah Honda Smart Key, HSTC Honda Selectable Torque Control. Ada juga ABS 2 channel, panel instrumen digital, USB charger port, ACG starter, bagasi luas, mampu simpan 2 helm, bahkan bisa simpan mantan. Canda bohong. Udah gitu aja ya guys ya, Bragaju Lover. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi agar mendapatkan info-info menarik lainnya. Bye, aku mau beli dulu ah. Mumpung lagi diskon besar-besaran. Nyok borong nyok.